video Soviet React. Jadi kali ini aku memutuskan aku ingin mereact Aulia member Beauty lagi. Jadi sejauh ini yang sering aku react itu member Beauty-nya adalah Rara dan juga Putri. Nah, Aulia belum pernah, bukan sih, pernah aku pernah nge-react Aulia waktu pas itu ada yang nge-request dia nyanyi lagu apa ya, Bagai Ranting Kering kalau nggak salah. Nah, jadi ini kali ini aku akan mereact lagu Aulia official music video, judulnya adalah Cinta Tak Bertuan. Sebelumnya aku belum pernah dengar sama sekali lagu ini. Jadi kita langsung saja ya dengarkan dengan seksama gitu. 3 2 1 go. Oke, dimulai dengan adegan Aulia sedang tidur. Bangun. Oh, itu barusan apa ya barusan? Nenenenen. Harmonika atau apa tuh? Atau apa ya? Suaranya, tapi kalau dari musiknya sih aku rasa itu kayak musik-musik tipikal, musik-musik dangdut yang lama, yang legend, yang kayak apa ya disebutnya? Klasik ya kalau kata aku mah. Ini kayaknya sih. Oke, lanjut. Lagu mungkin bisa dibilang ini lagu sedih mungkin ya kalau kata aku mah. Gila. Ini bagus banget sih adegannya dan apa ya, Aulianya cantik gitu sih, ini natural banget make upnya, aku suka outfitnya juga. Lagunya kayak disakitin gitu sama cowoknya ya, aduh. Hari ini aku nge-react lagunya seri-seri semua nih kayaknya. Oke, lanjut. Ini syutingnya di mana ya? Tempatnya bagus banget. Oke, itu dia unsur-unsur. Ada seruling, ada gitar, terus kayak ada gendang, ada nggak sih? Kayaknya sekilas nggak kedengernya kalau gendang, tapi ya mungkin ada mungkin ya. Itu enak banget. Na 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 na. Ditambahkan dengan cekok.
jadi dia apa sih kisah cinta yang mengkhianati ceweknya ya. Jadi Aulia itu yang terkhianati gitu istilahnya. Gak ngerti lagi udah tadi barusan na 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 na. Oke, lanjut. Jadi tadi itu nadanya lagunya ini apa ya, pas bagian ada beberapa bagian part yang dia kayak tadi tuh na 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 kayak gitu, itu sebenarnya temponya lebih cepat dari yang lirik-lirik yang lirik-lirik yang lain gitu. Biasa jadi kalau lirik yang lain itu temponya agak sedikit lambat, kalau yang tadi itu berarti na 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 kayak gitu, itu dicepatin temponya sama dia, dan mungkin supaya menimbulkan kesan yang enggak terlalu dramatis juga ya, tapi enggak juga sih, sama aja sih terkesan dramatis juga. Untuk apa menunggu? Iya, jadi kayak gitu, kesannya jadi kayak marah, dramatis yang kayak gitu. Itu dia lo cengkungnya itu lo, itu percuma yang kayak gitu. Aduh, bentar, itu barusan yang tadi shotnya bagus banget barus. Oh, yang barusan itu barusan. Cakep eh. Oke, jadi aduh Mbak, tatapannya Mbak. Jadi musiknya ada, kalau tiap mau bagian chorus itu pasti musik setelah bagian chorus lah ya, itu pasti musiknya musik yang klasik-klasik dan dangdut klasik kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, yang ini nih, pas yang ini. Pas yang itu, pas bagian yang itu. Nah, seakan menekankan liriknya dan temponya itu lebih cepat dari yang lirik-lirik sebelum-sebelumnya gitu ya. Di bagian itu tuh. Oh, ih gila, kasihan banget. Barusan itu dia karena sedang berdua jadi bisa ini, terus sekarang dia sendiri gak ada yang bisa dijadiin tempat sandaran buat nyender ya. Aduh, kasian banget Aulia, gak ngerti lagi udah. Siapa sih itu cowoknya, ya ampun. Oh, iya benar. Kalau cuma badan sih iya, tapi kalau ini masalah hati loh. Kok jadi curhat saya? Sungguh
Sungguh terlalu. Oh my god. Barusan dia emosinya main banget, terus diiringi sama gitar dan drum kayak gitu. Aduh, makin menambah rasa sedih lagunya gitu ya. Au. Oh. Seruling. Aduh, lagunya sedih banget dan Aulia kelihatan banget sih Aulia menyampaikan emosinya kalau dia itu apa ya? Ya seperti orangnya perempuan yang dikhianati oleh pacarnya lakinya gitu dan terluka banget gitu istilahnya terluka dan nyampe banget sih ke kita nyampe banget aku sih jujur aja sih nyampe banget ke aku itu rasa apa ya terlukanya gitu ya segala macem waduh ngerti lagi ditambah dia menambahkan dia pandai banget untuk menyesuaikan dengan apa ya jadi nggak full cengkok gitu tapi ada di bagian part-part yang ditambahkan cengkok sedikit jadi seakan lagunya itu wah gitu jadinya dan tadi barusan juga ada yang apa sih iya gitu istilah pokoknya intinya dia menyampaikannya itu pas banget dan nyampe ke kita juga gitu. Oke, terima kasih paling itu aja dulu segitu aja dulu reaksi dari aku untuk Aulia Cinta Tak Bertuan Cinta Tak Bertuan official music video. Kalau misalkan teman-teman pengin request aku nge-react Aulia lagi boleh silakan komen di bawah. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe juga. Kalau misalkan kalian suka konten-konten aku ngereaksi bintang-bintang apa ya jebolan lidah DA yang kayak gitu, aku pasti bakal ngereaksiin lagi. Jadi tenang saja untuk dan sabar untuk menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.